Bapak Ibu Saudara sekalian, kini kita memasuki acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia. Kami panggil Bapak Agus Setiawan. Silakan. Saya, Ibu Bapak Saudara sekalian, pada malam yang indah dan berbahagia ini, kita sekalian patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih atas rahmat yang sudah diberikan pada kita sekalian. Pada malam hari ini, kita bisa bersama-sama bertemu, bersekutu, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman-Nya. Dan dalam kesempatan yang indah ini, saya juga ingin mengucapkan sederetan rasa terima kasih. Yang pertama kepada Bapak Pendeta Dodi D. Prasaja yang dalam 3 hari berturut-turut berkenan menyampaikan firman Tuhan untuk kita sekalian. Biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan sungguh luar biasa, Saudara, firman yang sudah disampaikan 3 hari berturut-turut ini banyak menjangkau atau mendapatkan jiwa-jiwa yang baru. Banyak formulir yang diisi dan dikembalikan kepada kami. Puji Tuhan, Saudara. Dan itulah berkat yang tak ternilai harganya, karena satu jiwa sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan kita juga sudah dikenyangkan dengan firman Tuhan. Kita sudah banyak ketawa, tetapi biarlah ketawa kita tidak hanya sekedar ketawa, Saudara, tetapi biarlah menjadi ketawa yang penuh dengan makna. Ibu Bapak Saudara sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak Saudara sekalian untuk memenuhi undangan kami. Juga dari wakil dari Sinode, dari GGKMI, GKMI Semarang dan cabang-cabangnya. Juga kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada GKMI Lamper Mijen. Dan juga kepada Ibu Bapak Saudara sekalian yang sudah studi berkenan hadir pada 3 malam berturut-turut. Sungguh kehadiran Ibu Bapak Saudara sekalian sangat berarti bagi kami. Karena kita bisa bayangkan kalau seandainya Bapak Dodi berbicara, panitia menyiapkan segala sesuatu, dan paduan suara memuji nama Tuhan, tetapi kursi kosong. Nah, itu sebabnya kami sungguh mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Ibu Bapak Saudara sekalian. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan baik dana, tenaga, doa maupun pemikiran Ibu Bapak Saudara sekalian sehingga acara ini boleh terlaksana dengan baik. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih atas kerja keras panitia yang boleh saling mendukung, saling bergandengan tangan, bekerja sama untuk membuat acara ini sukses demi nama kemuliaan nama Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, di dalam acara ulang tahun yang pertama ini, setelah didewasakan, maksud kami, kita tadi sudah dihimbau oleh Bapak Dodi untuk berbuah. Tetapi biarlah kita jangan menunggu 5 tahun, karena ibarat pohon, kita bukan pohon yang ditanam dari bijinya. Tetapi ingat, kita adalah cabang dari saidan. Berarti kita adalah pohon atau tanaman yang dicangkok. Oleh sebab itu, harapan kami, buahnya akan lebih cepat dan kita akan cepat berbunga. Dan pada gilirannya, pohon yang cangkokan tadi boleh dicangkok kembali dan ditanam di tempat lain. Dan juga boleh berbuah, berbunga kembali dan makin banyak menjadikan buah yang berbunga. Dan maksud kami, gereja-gereja akan bertambah, pos PI misalnya, kita rindu untuk itu. Oleh sebab itu, marilah Saudara, kita bertekun, kita langkahkan kaki untuk mempercepat buah-buah yang diharapkan oleh Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada yayasan-yayasan yang sudah kami undang, baik itu dari Kristoperus, Iktus, dan juga Panti Asuhan Kristoperus, dan juga semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Saudara, yang terakhir, kami ingin meminta maaf seandainya di dalam penyambutan kami, di dalam sajian acara kami, ada hal-hal yang
kurang berkenan di hati ibu bapak saudara sekalian. Dan sekali lagi mohon dimaafkan. Sekian sambutan saya dan terima kasih. Pak Andreas Kirsande yang adalah gembala sidang di sini sebagai pendeta atau gembala sidang konsulen, yang saya hormati saudara-saudara majelis gereja dari GKMB Gloria Patri yang saya kasihi, saudara-saudara pengurus dan segenap warga jemaat GKMB Gloria Patri yang berbahagia, serta saudara-saudara undangan yang hadir pada malam hari ini. Saya secara pribadi merasa bersuka cita dan memuji Tuhan karena dapat ikut mengambil bagian dalam kebaktian syukur hari ulang tahun GKMI Gloria Patri yang pertama ini. Saya secara pribadi juga merasa berbahagia oleh karena bertemu dengan Pak Dodi. Sudah lama mengenal Pak Dodi dan sudah lama tidak mendengar suara Pak Dodi, jadi kangen saya sama Pak Dodi. Saudara-saudara, saya ingat kalau saya berulang tahun, maka saya biasanya melakukan dua hal. Yang pertama, saya mencoba mengucap syukur kepada Tuhan atas berbagai kebaikan Tuhan. Tetapi yang kedua yang saya lakukan adalah mencoba mengintrospeksi diri saya, mencoba mengevaluasi keberadaan saya. Saudara-saudara, oleh karena itu pada malam hari ini saya mencoba membuat pengamatan terhadap GKMI Gloria Patri ini. Menurut pengamatan saya, GKMI Gloria Patri adalah merupakan jemaat yang mempunyai persekutuan yang akrab. Merasakan persekutuan yang sehati, yang hangat di antara sesama warga jemaat. Yang kedua, saya temukan GKMI Gloria Patri adalah merupakan jemaat yang potensial. Terdiri bukan hanya dari kaum tua, tetapi kaum muda juga. Dan kaum muda dalam usia yang produktif, bukan hanya kaum muda yang produktif dari segi keluarga berencana, tetapi juga produktif dari segi ekonomi, produktif dari segi yang lain. Yang ketiga, saya temukan jemaat GKMI Gloria Patri adalah jemaat yang berkemauan untuk bekerja. Semua yang kita bisa saksikan adalah bukti dari kesediaan untuk bekerja. Saudara-saudara tidak akan melihat gedung yang seindah ini. Gedung ini merupakan sentuhan tangan-tangan yang kreatif. Tulisan-tulisan yang seperti itu, tulisan-tulisan yang seperti ini, dan sebagainya. Semuanya, kartu-kartu keputusan yang tadi saya sempat melihat, lembaran acara, semuanya menunjukkan akan kreativitas. Menunjukkan akan warga jemaat atau majelis gereja, panitia yang sedia untuk bekerja. Bapak Pendeta Yesaya Abdi yang mewakili MPH Sinode yang kami hormati, Bapak Pendeta Samuel serta majelis dari jemaat GKMI Semarang yang kami hormati, Bapak Dodi, Pak Andreas Kirsande, dan bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Allah gereja kita, maka pada malam hari ini kita sekalian diperkenankan berhimpun bersama untuk menghadiri serta memperingati GKMI Gloria Patri di dalam hari ulang tahunnya yang pertama. Jikalau pada malam hari ini kita melihat
batu peringatan yang tertempel di ujung depan gereja kita ini. Di situ tercantum bahwa 25 September tahun 1986 gereja ini diresmikan sebagai GKMI Semarang Cabang Sumbermas. Dan beberapa waktu kemudian namanya dirubah menjadi GKMI Semarang Cabang Tanah Mas. Dan pada tahun 1990, pada tanggal yang sama, 25 September, gereja kita didewasakan menjadi anggota Sinode Muria yang ke-27 dengan nama GKMI Gloria Patri. Kita perlu mengucap syukur oleh karena sejak awal berdirinya gereja kita ini, Tuhan menyertai dan memberkati. Bahkan secara khusus pada malam hari ini, kami sekali lagi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Majelis GKMI Semarang dan seluruh jemaatnya dan semua pihak yang telah memberikan dukungan doanya, bahkan dukungan dananya, sehingga dapat berdirinya GKMI Gloria Patri ini. Tanpa dukungan doa saudara-saudara selaku jemaat GKMI Semarang dan bahkan jemaat di GGKMI seluruh Indonesia, mungkin gereja ini belum dapat berdiri. Namun oleh karena anugerah Tuhan serta pimpinan dan kehendak Tuhan sendiri melalui majelis dan jemaat GKMI Semarang, maka GKMI Gloria Patri ini dapat berdiri sampai saat ini. Pada malam hari ini perkenankanlah kami secara khusus kepada sidang jemaat GKMI Gloria Patri ingin menyampaikan beberapa hal. Saya amat tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Dodi pada KKR hari pertama, bahwa kita selaku orang percaya, kita selaku jemaat Tuhan harus memiliki tiga hal, yaitu visi, hati, dan aksi. Visi kita sudah banyak, bahkan sejak Majelis GKMI Semarang mempunyai visi untuk mendirikan cabangnya di Tanah Mas. Kemudian kita sendiri setelah diberi kepercayaan untuk meneruskan visi kita terus berjalan, dibangunnya lokal sekolah minggu, bahkan jemaat kita bahkan terus berkembang. Namun dari pengamatan kami majelis, bahwa kita perlu mengakui hati kita dan aksi kita yang masih kurang. Apalagi kalau kita melihat bahwa tema demi tema per tahun per semester kita buat, bahkan tema saat ini pribadi yang bersaksi. Oleh karena itu harapan kami pada malam hari ini kepada sidang jemaat GKMI Gloria Patri, kiranya marilah kita beraksi, bertindak untuk sebagai pribadi yang bersaksi untuk mengembangkan dan memenangkan banyak jiwa, sehingga visi kita yang lebih jauh, yaitu gereja utama, gedung gereja utama yang halaman depan sementara ini dipakai untuk parkir tapi nantinya menjadi gedung utama gereja kita, akan dapat terrealisasi. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa melakukan apa yang telah Tuhan firmankan kepada kita, dan kita melanjutkan misi Allah di dunia ini, khususnya di lingkungan gereja kita, untuk bersaksi, memenangkan banyak jiwa, sehingga gereja kita akan bertumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, sekali lagi, harapan kami, partisipasi dan mobilisasi daripada seluruh sidang jemaat GKMI Gloria Patri, mulai dari gembala sidang konsilernya, hamba Tuhannya, majelisnya, sampai pada seluruh jemaatnya, marilah kita berpartisipasi dan bermobilisasi supaya gereja kita di masa yang akan datang dapat bertumbuh dan berkembang. Kiranya apa yang kami sampaikan cukup sekian, dan Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Thank you.
Iya, sebuah lilin genap sekarang usia 1 tahun Gereja Kristen Muria Indonesia GKMI Gloria Patri. Selanjutnya akan ditutup dengan pembukaan pemotongan dari atas. Kami ulangi Pak, dari atas Pak. Dari atas. Iya, silakan untuk mengenang usia 1 tahun untuk membuka ke dalam usia tahun kedua. Iya, satu tepuk tangan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang paling akhir adalah silakan untuk ditiup bersama-sama. Tanda membuka bahwa genaplah usia 1 tahun. Iya, sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih Bapak Andreas dan Ibu. Silakan duduk, jemaat. Silakan duduk. Selanjutnya doa syafaat akan dibawakan oleh Bapak Evangelis Yohanes Lili S. Kami mohon maju ke depan. Mari sidang jemaat, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus yang penuh dengan kasih dan berlimpah dengan anugerah, berlimpah dengan kasih setia. Pada malam hari ini kami bersyukur, berterima kasih untuk pekerjaan Tuhan. Engkau telah memelihara, Engkau telah mencangkul, Engkau telah memberi pupuk kepada gerejamu di tempat ini. Ya Tuhan, terima kasih jikalau kami sudah berusia 1 tahun, sejak didewasakan, Engkau telah memberikan pertumbuhan-pertumbuhan. Engkau telah memberikan satu makanan-makanan rohani yang sehat bagi gereja kami. Untuk itu semua ya Tuhan, kami naikkan syukur dan pujian hanya kepada Engkau sendiri. Ya Tuhan, selanjutnya kami juga ingin mohonkan kepada-Mu bagi pertumbuhan jemaat di tempat ini. Bagi setiap orang yang menjadi jemaat di sini ya Tuhan, Engkau berkati mereka. Engkau berikan suatu hati yang terbuka kepada Tuhan. Berikan hati yang terbuka kepada pekerjaan Tuhan. Untuk mereka dapat lembut hati, membuka diri, meluangkan hidupnya bagi Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Ya Tuhan, tidak luput itu setiap majelis atau setiap aktivis hamba Tuhan maupun juga jemaat yang simpatisan semuanya. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Roh Kudus yang sudah membangun gerejamu, Roh Kudus yang sudah mendirikan gerejamu, Engkau sendiri berkenan untuk memberikan benih-benih pertumbuhan di dalam hati mereka. Engkau berikan satu hati yang rela untuk dibentuk oleh firman Tuhan, untuk boleh mencintai Tuhan, untuk boleh mencintai pekerjaan Tuhan, supaya gerejamu di sini boleh dibangun di dalam pengenalan yang benar dan sehat akan firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, khususnya di dalam pertumbuhan jemaatmu di sini, untuk pertumbuhan di dalam jumlah yang mungkin masih mengandalkan satu pertumbuhan perlahan-lahan, tetapi kami berdoa supaya suatu saat mengingat pertumbuhan jemaat, pertumbuhan penduduk di dunia, kami berdoa supaya Engkau sendiri yang akan menambahkan jumlah yang berlipat-lipat bagi gereja kami. Untuk itu ya Tuhan, berikanlah satu kesungguhan bagi setiap jemaat untuk boleh memperhatikan gerejanya, untuk boleh memperhatikan pekerjaan Tuhan di dalam gerejanya, untuk boleh sungguh-sungguh terjun langsung di dalam pekerjaan Tuhan, dan tidak hanya mengandalkan 1 atau 2 orang yang mau terjun dalam pelayanan, tetapi sungguh-sungguh ikut merasakan, ikut melayani Tuhan, dan ikut mengabarkan kasih Tuhan bagi setiap orang yang ada ya Tuhan. Kiranya Engkau pakai untuk menjadi kelebaran kerajaan Tuhan dan perkembangan gereja di tempat ini. Juga kami berdoa ya Tuhan supaya gereja di sini memiliki suatu kualitas rohani yang bertumbuh, suatu kualitas rohani yang sehat, suatu kualitas rohani yang betul-betul mementingkan kehidupan yang kudus dan kehidupan yang dibentuk hanya oleh firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, jikalau ada satu kelemahan-kelemahan 1-2 di dalam jemaat kami, kalau ada satu perselisihan-perselisihan yang kecil atau besar di gereja kami, kami berdoa supaya Engkau sebagai gembala yang agung,
Engkau membuat gereja kami semakin dewasa melalui segala hal yang terjadi. Kiranya baik itu susah, baik itu senang, itu suka atau duka, pahit atau manis, Engkau bekerja melalui itu semua. Membangun gerejamu sendiri, Engkau buat gerejamu ini menjadi gereja yang Engkau kasihi, yang menjadi kebanggaan Tuhan, sebagaimana Engkau telah rencanakan, yang telah Engkau tentukan bagi gereja-gereja yang Engkau kasihi. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap komisi-komisi yang masih baru, bagi komisi remaja, komisi pemuda, sekolah minggu, komisi wanita, ataupun jemaat umum, atau komisi-komisi yang lain. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Engkau berkati setiap orang yang dipercayakan di dalam pelayanan tersebut. Kiranya mereka sungguh-sungguh memiliki satu hati yang terbeban di dalam pekerjaan Tuhan. Satu kesungguhan hati untuk boleh benar-benar mau menuruti kehendak Tuhan. Untuk boleh berkembang sesuai dengan laju yang telah Tuhan pimpin. Untuk boleh sungguh-sungguh melihat jalan Tuhan di dalam gereja di tempat ini. Ya Tuhan, tidak lain keinginan kami yang terdalam. Agar Engkau sungguh-sungguh lebih besar lagi bekerja di tengah-tengah gereja kami. Bukan supaya kami melayani Engkau, tetapi supaya Engkau sungguh-sungguh melayani kami lebih besar lagi di dalam hati kami masing-masing. Supaya gerejamu boleh sadar dan bangkit untuk boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh juga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, mengucapkan syukur jikalau beberapa hari kami telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dodi Prasojo. Kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap firman yang ditaburkan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah sebagaimana yang telah kami rencanakan ataupun yang telah kami pikirkan bersama-sama, biarlah hal ini menjadikan suatu tekad bagi kami untuk boleh sungguh-sungguh mengabarkan kasih Kristus. Boleh sungguh-sungguh mencari jiwa. Dan di sekitar kami masih banyak sekali orang yang belum mengenal Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan yang ditaburkan setiap saat maupun juga hari ini, pada hari ulang tahun, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati firman-Mu sendiri. Engkau buat firman-Mu itu hidup di dalam hati jemaat. Dan firman-Mu itu boleh berbuah-buah yang membuahkan satu kehidupan yang dapat menjadi saksi, yang dapat mengabarkan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di sini, setiap pelayanan firman Tuhan di gereja, baik itu didengarkan atau baik itu disampaikan melalui kesaksian orang yang mendengarkan. Kami berdoa, berkati itu semua ya Tuhan, supaya boleh membangun gereja-Mu di sini. Terima kasih Tuhan. Jikalau sebentar juga nanti malam Bapak Pendeta Dodi akan pulang menuju ke tempat asalnya, kami berdoa supaya Engkau yang akan melindungi di dalam perjalanan. Engkau sertai dia. Engkau berikan satu kekuatan di dalam tubuh jasmaninya, supaya dia boleh kuat, dan Engkau beri kesehatan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memakai dia dengan lebih heran lagi. Berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh nampak bekerja di dalam setiap kali dia menyampaikan firman Tuhan di atas mimbar ataupun di bawah mimbar. Kami serahkan Tuhan untuk seru doa kami seluruhnya ini, yang kami naikkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dan ibu-ibu sekalian, kita akan berdoa bersama-sama. Pujian dan hormat Tuhan, ku kembalikan kepadamu, karena Tuhan telah menolong, sehingga setiap mata acara dari ulang tahun kebaktian dari gereja kami GKMI Gloria Patri di sini boleh terlalui dengan baik dan lancar. Kami juga mengucap syukur untuk setiap pujian yang sudah dinaikkan. Kami juga mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah diberitakan oleh Pak Dodi pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang diberitakan pada malam hari ini Tuhan boleh membawa berkat bagi kami sekalian. Dan biarlah kami yang sudah merasakan dan menikmati akan kasih-Mu ini, kami juga mau mengabarkan kepada orang lain, sehingga orang lain juga boleh mendengar, menerima Engkau, sehingga dia juga boleh merasakan akan kasih-Mu. Dan biarlah kami yang sudah merasakan akan kasih-Mu ini Tuhan, kami juga mau menjadi jemaat-jemaat yang bertumbuh
dan yang berbuah-buah di dalam pelayanan kami terhadap gereja kami di tempat ini. Karena itu Tuhan, tolonglah dan mampukanlah untuk melakukan semuanya itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengenyangkan kehidupan rohani kami selama 3 hari berturut-turut. Sekarang Tuhan, pada malam hari ini, kami ingin menikmati akan pengucapan syukur daripada gereja GKMI Gloria Patri ini bersama-sama. Kami mengucap syukur untuk sebentar lagi apabila rezeki dibagikan, Tuhan kuduskan dan Tuhan sucikan, sehingga boleh menguatkan dan menyehatkan tubuh kami masing-masing. Bahkan kami berdoa Tuhan, biarlah berkat-Mu dan kasih-Mu yang sama Engkau curahkan juga kepada setiap rumah tangga anak-anak Tuhan, setiap keluarga hamba-hamba Tuhan, dan panti asuhan. Kiranya mereka juga boleh menikmati berkat-berkat jasmani yang telah Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami ingin menyerahkan akan setiap acara yang masih ada ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami yang hadir di tempat ini tidak hanya dikenyangkan secara rohani, secara jasmani, tetapi kami juga boleh dihiburkan melalui persembahan-persembahan daripada anak-anak daripada gereja kami ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Dengan kuasa-Mu pulihkan.
jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Rembulan merah di tengah malam, binarnya menembus pada setiap lorong. Siapakah yang tak rindu? Sebab si buta pun rindu. Mencelik matanya, melihat kasihnya. Sedekah kau miliki kasih itu? Lihatlah kasihnya telah lama menanti. Terbuka lebar bagi setiap orang jika mereka mau datang. Ya, Tuhan datang dengan pedangnya, menyayat jiwa, merobek hati, lalu diisi dengan darah, darah yang kudus, hingga aku hidup, hingga aku kuat. Telah dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Betapa limpah kasihnya, karena kasih ia rela mati. Jangan biarkan salib itu hilang makna dan sia-sia. Dengan Kristus tetapkan langkah, berpacu, berlomba. Masih banyak jiwa-jiwa yang tenggelam dalam lumpur dosa, menjerit meminta tolong. Adakah kau mendengar? Jika kau telah rasakan kasihnya, jangan genggam sendiri. Jika kau telah memiliki kasihnya, bagikan pada saudaramu. Adakah sekeping hati yang siap berkata, ini aku, utuslah aku. Juga telah diadakan perlombaan-perlombaan. Untuk itu pada kesempatan ini kami juga akan membagikan hadiah bagi para pemenangnya. Kami undang Bapak Agus Setianto dan Bapak Robert Kesanto yang memenangkan hadiah untuk dewasa. Juga kami undang untuk adik Edo dan adik Aris yang memenangkan untuk lomba anak-anak. Lomba apa Bu dan Ibu? Lomba makan kerupuk. Oh ya, tepuk tangan untuk lomba makan kerupuk. Juara pertama dan kedua oleh Bapak Agus dan Bapak Robert Kresanto. Kami mohon kesediaan Bapak Evangelis Yohanes Lili untuk menyampaikan hadiah-hadiah ini. Bisa gini. Nah, di situ persis. Inilah dia, juara satu makan kerupuk, tepuk tangan. Dan juara dua makan kerupuk juga. Tepuk tangan untuk adik Edo. Dan selanjutnya adalah juara duanya. Terima kasih. Selanjutnya pengumuman akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Andreas Kresandi. Kami juga ingin mengundang Bapak Ibu serta saudari sekalian, khususnya jiwa-jiwa baru maupun para undangan yang belum berjemaat, yang belum berbakti. Kami undang untuk berbakti bersama kami setiap minggu pukul 7 pagi. Setiap minggu pukul 7 pagi. Kemarin ada jiwa-jiwa baru yang bertanya, Pak, saya kalau mau kebaktian sore jam berapa? Nah, mengingat jemaat kami baru saja berusia setahun, kami belum mengadakan kebaktian sore. Tetapi mungkin atas dukungan dan dorongan saudara sekalian yang memang ingin berbakti sore hari, kemungkinan kita bisa mengadakan kebaktian sore hari. Tetapi sebelum itu diadakan, maka khususnya untuk ibu-ibu dapat menghadiri kebaktian sore hari pada setiap Rabu pertama dan Rabu ketiga pukul 5:30 sore.
Jadi kami ngundang untuk kebaktian wanita Rabu pertama dan Rabu ketiga pukul 5:30 sore. Kemudian bagi kaum muda, baru saja juga dilantik dan diresmikan kebaktian khusus untuk kaum muda, yaitu hari Sabtu, setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Kami juga mengundang adik-adik sekalian untuk menghadirinya. Kebaktian remaja diadakan pada hari Minggu pukul 4:30. Kalau pemuda 5:30, untuk remaja hari Minggu pukul 4:30 sore. Sedangkan untuk sekolah minggu, setiap minggu pukul 9 pagi. Di samping itu kami mengadakan persekutuan kelompok setiap hari Senin, di mana wilayah Tanah Mas ini dibagi di dalam 4 bagian, 4 wilayah. Setiap Senin pukul 6 petang persekutuan kelompok, dan tempatnya berpindah-pindah di perumahan masing-masing. Dan itu akan diumumkan pada setiap minggu. Kemudian kami juga mengundang bagi saudara sekalian untuk mengikuti pemahaman Alkitab pada setiap hari Kamis pukul 6:30 malam. Dan untuk pemahaman Alkitab besok hari Kamis akan saya layani sendiri dengan tema memahami ayat-ayat yang sulit di dalam Alkitab. Mengapa Alkitab ada ayat-ayat yang sulit dimengerti? Mengapa kadang-kadang ada pertentangan? Dan mengapa ada ayat-ayat yang sulit dimengerti? Nah, Bapak Ibu dipersilahkan mengajukan ayat-ayat yang selama ini dipandang sulit untuk dimengerti. Dan kita akan berusaha untuk menjawab dan mendiskusikannya pada Kamis besok, yaitu pukul 6:30 malam. Kemudian sekaligus kami umumkan kepada para katekisan yang tanggal 29 September ini akan dibaptiskan, maka kami mengundang untuk hadir Kamis ini pukul 5 petang. Pukul 5 petang untuk kami mengadakan wawancara baik kepada gembala sidang, dan akan dilanjutkan wawancara bersama majelis jemaat. Kepada katekisan sekali lagi kami mengingatkan besok untuk bertemu pukul 5 petang di tempat ini. Kemudian diimbau untuk selanjutnya mengikuti pemahaman Alkitab. Nah, kepada saudara sekalian yang tadi mengisi kartu keputusan, kami ingatkan bahwa kartu keputusan itu mempunyai dua halaman, bagian atas dan bagian bawah. Yang bagian atas saudara simpan untuk saudara sendiri. Sebutkan tanggalnya. Kalau ada ayat-ayat yang terkesan, saudara bisa cantumkan juga dan simpan itu di dalam Alkitab saudara. Atau kalau mau boleh ditempel di cermin saudara, supaya saudara selalu ingat akan ikrar dan janji saudara kepada Tuhan. Kemudian kartu keputusan pada bagian bawah, selesai kebaktian ini harap saudara serahkan kepada majelis jemaat atau langsung kepada saya. Pokoknya cari yang pakai bunga-bunga ini, ya, bisa diserahkan kepada mereka. Nah, untuk partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Tabur di siang hari terus sampai senja. Nantikan tuayan waktu musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya dalam lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya di dalam lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya dalam terang sang surya, dalam bayang awan. Kita pun menabur dengan gembira
panen segera tiba, kerja berat pun usai, kita akan bersuka, bawa berkasnya, bawa berkasnya di dalam lumbungnya. Kita akan bersuka, 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 bawa berkasnya. Sedang jemaat Tuhan, mari kita bersama menyatakan Gloria Patri dua kali. Gloria Patri. Gloria Patri. Mari kita tunduk kepala. Bapa, inilah ucapan syukur kami karena kami sudah merasakan kasih Bapa yang begitu besar menyelamatkan kami, memimpin dan memelihara kehidupan kami. Dan juga perjalanan kehidupan jemaat kami, Gloria Patri, selama tahun pertama ini, untuk juga melangkahkan menuju kepada tahun yang kedua. Kami boleh memiliki kesempatan yang begitu mulia yang Tuhan berikan, yaitu Yesus yang sudah mati bagi dunia ini, penyelamatan bagi seluruh umat manusia, dapat kami beritakan dan kabarkan. Karena inilah wujud kasih besar itu, yang selanjutnya dan senantiasa dan sampai selamanya akan menjadikan semua umat ciptaan Tuhan ini kembali untuk memuliakan Bapa di surga. Pimpinlah kami pulang sehingga kami boleh memberitakan akan kasih Tuhan yang besar untuk keluarga kami, untuk semua tetangga kami, untuk relasi kami, tatkala kami bekerja mulai pada hari esok dan seterusnya. Inilah doa permohonan kami Bapa. Adalah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudusnya beserta kamu sekalian hari ini sampai Yesus Kristus datang kembali yang kedua kalinya. Haleluya. Amin.